Choco Granul dari coklat asli. Dorabika, cappuccino. Cappuccino ala cafe. Dorabika. Kegiatan Nodra TV, Satuan Reserse Narkoba Polres Sampang mengamankan dua orang yang kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu. Salah satu di antaranya merupakan kondektur bus antar kota. Pelaku yang berinisial Wan, warga Kecamatan Tempe, Kabupaten Lumajang, dan AS, warga Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang. Mereka diamankan dari dua lokasi yang berbeda. Awalnya polisi meringkus tersangka Wan, kondektur bus di terminal kota Sampang. Dari tangannya polisi berhasil mengamankan narkoba jenis sabu seberat 0,45 gram yang diselipkan dalam bungkus rokok. Di tempat berbeda polisi juga berhasil meringkus AS yang kedapatan membawa sabu seberat 2,20 gram yang disimpan di saku celananya. AS diamankan di pinggir jalan raya Desa Karanggayam, Kecamatan Ompen, Kabupaten Sampang. Jurusan mana? Banyuwangi, Kalianget. Banyuwangi, Kalianget, Sumenep. Iya. Barang itu dapat dari mana? Bawa dari Banyuwangi atau dari? Saya dipinjemin, saya dipinjemin uang sama teman. Teman saya pinjam uang, saya kasih. Terus dia ngasih saya rokok, saya nggak mau gitu loh. Terus kasih rokok, menghormati saya om, katanya gitu. Saya kenal saya yang ngasih saya gitu loh. Pinjam uang berapa? Pinjam uang ke saya 300. Dikasih rokok? Saya dikasih rokok, menghormati om. Rokok atau bungkus rokok? Rokok. Saya nggak lihat, soalnya saya dikejar waktu sama bis. Pelaku berinisial Wan di hadapan polisi mengaku tidak tahu jika dalam bungkus rokok yang didapatkan dari temannya itu ternyata diselipkan barang haram. Saat itu pelaku meminjamkan uang kepada temannya di terminal Sampang. Lantas temannya memberikan sebungkus rokok, selanjutnya polisi melakukan penangkapan terhadapnya. Dari Sampang, Roni Susanto, Madura TV, melaporkan. Madura TV, Madura dalam satu sentuhan.